Giringan lu. Ya, pelan. Yang situ, Ji. Giring lagi. Ah. Pelan. Terus. Pelan. Pada edisi kali ini, Bocil akan mengajak teman-teman semuanya untuk menyaksikan kekuatan Toman Hitam Palembang. Bagi yang belum subrek dan like, silakan pencet-pencet tuh tombol. Kalau nggak mau ya keterlaluan. Ya. Yeah! Oh iya, pada trip ini Bocil mau kenalin sama pawangnya Toman di daerah Benuh. Orangnya baik sekali. Namanya Om Andre, julukannya Hantu Toman. Bocil jadi tahu banyak tentang Toman gara-gara Om satu ini nih. Kalau trip ke Benuh, jangan lupa hubungin Om Andre ya. Rumahnya keren, ngampung di atas kali Benuh. Jadi bangun tidur bisa langsung casting. Pokoknya spot Benuh adalah spot anti boncos. Salam dari Benuh. Terima kasih abang-abang dan para bocil. Semoga terhibur. Salam dari Benuh. Nah, itu Hantu Toman. Hantu Toman. Om Andre, Om Andre, saya Pak Junior ini. Oh, rumahnya udah bagus ya. Rumahnya udah keren nih. Bintang 5. Drivernya andal sekali nih. Andal di. Hah? Jadilah. Kalau Om Andre udah montek itu, mana sih perasaan sih? Menyari Toman dulu. Tapi kalau kita nggak dapet fotonya pakai Toman ini. Kapan terakhir masuk? Kapan terakhir dapat? Itu dapat mancing apa dapat? Mancing. Najur. Enggak pernah najur aku. Apapun, Ji. Bujuk. Coba ambil aku itu. Serantang. Legrip. Subscribe. Depan getek. Lihat tuh. Om Andre bukan kaleng-kaleng, Bos. Anjir, ini Thomas segini gimana tarikannya, Om Andre? Hei. Oke, guys, sudah nyampe di Benuh. Sudah nyampe di Benuh, kita akan berangkat ke spot. Ini pemandangannya. Banyak kayu-kayu dan jauh. Tadi sempat main-main sebentar di sini, ada sambaran. Padahal dekat rumah ya? Iya. Ini lah rumahnya Om Andre. Iya. Di atas salam. Kamu panjang umur kok di sini, Bos. Ini ada Toman di sini. Udah, nanti aja. Bang, kita akan berangkat ke lubuk Toman. Semoga dapat ya. Salam dari Binjai. Thank you.
giringan tuh. Ya, pelan. 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 Kencang lagi. Kamu udah suruh pelan tadi. Oh, babon itu. Babon itu, Bos. Tuh anak, Bos. Yang situ, Ji. Ini lagi. Ah. Salam dari Benu. Gantinya tadi lah. Nah, yang tadi, Bu. Oke, naikin. Mana gasnya? Biar ada foto. Mantap. Salam dari Bu. Teman-teman di telepon. Iya. Ya, Bu. Oke. Bye bye. Hantaran selatan. Wah. Aduh, Ji, di situ, Ji. Di sini asal tempat ada, Ji. Ha 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 ha. Tarik. Kok, kok bisa naik? Empat tangga sih. Ha 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 ha. Tarik. Kok bisa naik? Pelan. Udah di besar. Ji. Ini asik toman. Ini tangan dia tuh. Bawa pelan. Itu sih, serong. Pojok. That's a pot. Cih, masuk sana lagi. Pelan, tetap pelan. Ya, kencang. Masuk. Pojok lagi. Pelan turunnya.
bisa ditambahin. Ya, cukup. Enggak apa-apa. Aduh, nyangkut. Wah, kagak. Aduh. Kan, bener kan? Gambarannya. Maju. Ntar, tak lempar dulu. Tidak tahu ini. Tangan dia. Turun, kekin. Mas tali, Pak. Kena. Bukan dibilangin. Hop. Wah, nyangkut di bawah ini. Oke, guys, tadi disambar, guys. Wow. Aduh, disambar. Lurnya naik ke atas. Tuan lurnya. Luar biasa, guys. Mandres atau hantu Toman. Kaget terbirit-birit. Hampir, bagus. pinggir terus. Makanya tadi ambilannya pinggir obrol. Ini Pak, terong Pak, bagaimana Pak? Ngomong dulu, guys. Nah, ayo fokus ya. Kita cari tempat-tempat kayak gini aja ya. Mantap. Tomanovic selalu nyebur. Tomanovic, jos gandos. Wuhui, nyebur. Astagfirullah. Bisa nyebur sih. Kemarin ini jadi landas ya. Happy dia tuh. Halo apa? Kalau waktu kita WA kemarin Pak Edi berangkat, pasti langsung happy lah sini. Lagi mantap. Ini judulnya Anda belum beruntung. Maaf, Anda tidak bisa berhitung. Cepat. Belum. Jadi untuk saya dah. Situ je. Oh, tadi. Bisa membuat ekstra. Pinggir. Letak pinggir sana. Sana. Bagus. Pelan. Mengejar. Mengejar yang begini. Kurang.
jangan kendurin. Jangan kendurin. Dia udah kena hook up itu, nggak mungkin kejar lagi. Langsung ujung sana, ikutin ini, bantu Toman. Pelan. Pelan. Terus. Ya. Udah, biar, enggak apa-apa. Terus. Fight terus. Ya. Ajar, jangan kasih kendur. Mantap, Toman. Ya benar, punya cerita. Awas ke bawah dia. Awas. Oh, kerandang biru, Bro, keren. Kerandang biru. Kerandang biru. Anjir, hanya Om Deddy yang dapat di sini, Bu. Awas, nih. Salam dari Benu. Lur WB memang gak ada lawannya. Kerandang biru. Makasih Om WB. Mantap. Tengah danau ini rawan ini, bahaya ini. Coba lempar situ. Ini nih, kayak gini-gini nih. Jangan jauh-jauh, di situ banyak lumut. Ngejar kan? Tuh, ngejar. Nariknya disentak sih. Padahal dikejar. Udah nyamper lagi tuh. Udah. Pelan. Pelan. Mantap, enggak apa-apa. Boleh. Dibenerin dulu tuh, ada rumput, dilihat. Gimpa. Hah? Ya. Besar itu, besar. Besar itu. Anjir. Ya Tuhan. Kan udah ada sini. Anjir. Toman tuh sih. Aduh. Hati-hati. Cih. Terus sih. Hati-hati. Terus sih. Disambar lagi, Jason. Makanya kau mancing. Toman itu, Bos. Ke benua dan mendapatkan Toman di benua. Satu setengah jam berangkat ke spot demi Toman. Kedua, Tomannya lagi nggak makan.
makan. Ada anakan, guys. Anakan aja kita lempar enggak makan. Kedua, kita harus pulangnya malam-malam. Ketiga. Kita harus pulangnya malam-malam. Karena spot ini bisa sampai pagi dan siang dan sore. Keempat, di sini bisa tabrak-tabrakan dan di sering-sering kita lewati lorong kecil. Nah, kita harus tengkurap. Ya, itu pengalaman yang saya dapatkan di sini. Jadi kalau masih kecil jangan ke sini dulu ya. Nah, masih kecil jangan ke sini dulu ya. Di sini harus banyak belajar dulu. Iya, di sini banyak ular, guys. Sama buaya. Oke, itu pengalaman saya yang ada di Palembang Genung kali ini. Jangan lupa ikuti perjalanan bocil dan jangan lupa like and subscribe, karena like and subscribe itu gratis. Teman Fik Jos Gandos. Wuhui. Salam dari Binjai. Guys, sudah sampai. Mantap, guys. Oh, cocok jadi laut.